Sobat PR, viral di media sosial sebuah rekaman video memperlihatkan saat seorang wanita melawan pria paruh baya yang diduga merupakan bapaknya di pinggir jalan raya. Dalam akun Facebook Info Nusantara, pemilik akun yakni Denny Prasetyo mengunggahnya dengan caption yang menunjukkan bahwa ada seorang anak perempuan melawan orang tuanya saat dilarang pergi dengan cowok yang baru dikenalnya. Terlihat dalam video tersebut, sang anak perempuan yang mengenakan baju warna hitam dan kerudung dengan warna senada berdebat dengan seorang pria mengenakan kaos warna hijau. Pria tersebut meminta agar anaknya bersama dengan 3 orang temannya ikut pulang ke rumah mereka. Sang pemilik akun juga menuliskan bahwa kejadian ini terjadi di Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan pada Jumat 18 Maret 2022. Unggahan video ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Gabus lantaran diunggah di media sosial. Kamu yang malu-maluin kamu diajak pulang gak mau kamu. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.